Bima Yudo Saputro dewasa ini menjadi perbincangan publik lantaran dirinya viral mengkritik Lampung yang tidak maju-maju. Kritikannya itu disampaikan melalui unggahan TikTok pribadinya. Lantas siapa sosok Bima Yudo Saputro? Dikutip dari Tribun Lampung.co.id pada Selasa 18 April, Bima Yudo merupakan mahasiswa asal Indonesia putra daerah Lampung. Ia berasal dari Desa Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pemuda berusia 20 tahun itu seringkali mengunggah aktivitasnya melalui TikTok pribadinya, @aubimaxreborn. Saat ini, Bima Yudo Saputro menempuh pendidikan tinggi di Intelligent Business Australia. Ia mengambil program Diploma Pemasaran Digital dan Media Multimedia. Sebelumnya, Bima telah berhasil menyelesaikan program Diploma Teknologi Informasi Ilmu Komputer dan Inovasi Digital di Universitas UCSI di Malaysia. Ia kemudian menempuh pendidikan di Sydney, jenjang S1. Melalui unggahannya, Bima mengungkapkan 2 tahun mendatang dirinya akan meneruskan pendidikan di Universitas Macquarie. Meski ia beberapa kali menempuh pendidikan di luar negeri, tapi dirinya bukanlah penerima beasiswa LPDP. Selama berkuliah di Australia, selain menjadi seorang TikToker, Bima Yudo Saputro diketahui pernah menekuni pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan di toko retail. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!